1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun, waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati, memimpin otoriter. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Tahun-tahun berikutnya, dapati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana dibunuh sampai kotor di mulut, dor di kepala, di katal, di kepala, di karun. Bintang-bintang berzikir di kedipannya, suara-suara binatang melengking.